Ini adalah tari Jaipong, salah satu tarian tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat yang mungkin tak asing bagi masyarakat khususnya di Jawa Barat. Tarian ini dikembangkan oleh budayawan Sunda yang juga dijuluki Maestro Jaipongan, Gugum Gumbira Tirasonjaya pada era 1970-an. Gugum mengambil ragam Jaipongan dari tari pergaulan dari berbagai daerah Jawa Barat yang telah eksis sebelumnya. Ia menggali dan mengembangkan tari bernuansa kerakyatan tersebut menjadi tarian baru. Ide tersebut tercetus kala pemerintah saat itu melakukan pelarangan terhadap kesenian asing masuk ke Indonesia. Karena dari sejak kecil dia cinta dengan kesenian, khususnya seni tari ya, gerak. Lantas beliau bukan hanya tradisi aja yang dia pelajari, tapi juga kesenian lain, kesenian tari lain seperti jive, salsa, caca juga dia pelajari pada waktu itu. Kemudian pada satu titik tertentu itu pemerintah melarang kesenian dari luar untuk ditampilkan di sini kan. Dari situ makanya terus dia berpikir kira-kira karena mungkin panggilan seninya itu, jadi nggak mau berhenti gitu dia bergerak. Nah, makanya dia menggali tapi yaitu lewat kesenian tradisi. Kemudian dia eksplor yang ada di Jawa Barat. Dia research ke beberapa daerah yang ada di Jawa Barat sampai lahirlah Jaipongan. Gugum terlibat dalam setiap proses pembentukan tarian, mulai dari pembentukan koreografi, iringan tarian, serta kostum atau busana yang semua berasal dari ide pikirannya. Puluhan diskografi tari Jaipong telah ia ciptakan hingga menjelang tutup usia. Gugum menghasilkan karya diskografi terakhirnya, yakni tarian Kania Laga, dan melakukan pentas pada 2019 silam. Selain itu, lahirnya Jaipongan, bagian dari kepeduliannya terhadap kondisi kehidupan seni kebudayaan Jawa Barat, khususnya tarian rakyat. Lewat tangan dinginnya, Jaipong tak dipandang sebelah mata. Para pelaku seni Jaipong bisa mendapatkan nilai lebih dari kesenian tradisional ini. Kalau dulu orang berpikir ketuk tilu hanya dalam model-model stratifikasi yang di bawah. Nah, ketika Pak Gugum mengangkat menjadi sebuah seni pertunjukan, orang tiba-tiba tercengang, kok menjadi mahal dan elegan. Nah, ini yang sebetulnya sulit waktu itu sampai ke sana. Ribuan pengendang, pemain rebab, orang itu menjadi confidence sebagai musisi tradisional. Kalau dulu masih ada semacam stratifikasi sosial. Nah, ketika masuk pada lingkungan Jaipongan hadir, maka orang tuh berlomba. Tarian Jaipong yang ia ciptakan tak hanya sekedar gerakan tarian biasa. Ada makna yang ingin ditunjukkan selama pertunjukan, diiringi dengan musikalitas yang begitu kaya, hingga siapapun yang menonton bisa menikmati pertunjukan. Kecemerlangan karyanya tidak hanya dikagumi di negeri sendiri, bahkan membuat pecinta seni di banyak negara lain berdecak kagum. Sebelum waktu tahun 80-70-an pun, model-model yang sifatnya kolaboratif yang dipimpin Pak Gugum, misalkan bekerja sama dengan musisi-musisi jazz di mana-mana di luar negeri, itu dia lakukan. Bagi dia, kehidupan berkesenian itu, terutama di Jaipongan, ada sesuatu hal yang sebetulnya ini loh DNA kesenian rakyat, DNA kesenian Sunda yang sebetulnya bisa Anda maknai dan bisa Anda gunakan untuk berbagai model. Nah, contohnya ada koreografer ternama dari Belanda, dia memasukkan unsur-unsur musik ketuk tilu dengan tarian-tarian musik-musik Jaipong dengan tarian-tarian balet kontemporer.
ternyata setelah saya diskusi, mereka menyatakan bahwa inilah musik yang paling estetik, yang paling memungkinkan untuk bisa dibikin pola-pola kolaboratif seperti itu. Sang maestro Jaipong ini telah mengajarkan banyak nilai-nilai kebudayaan Jawa Barat kepada para muridnya. Gugum Gumbira tutup usia di Bandung pada 4 Januari 2020 di usia 74 tahun. Kepergiannya dianggap sebagai kehilangan besar bagi kehidupan kesenian rakyat Jawa Barat. Gugum dalam kiprahnya telah memberikan banyak kontribusi dalam pelestarian budaya Sunda melalui Jaipong. Sebagai penghargaan atas jasanya dalam mengembangkan tari rakyat, Gugum Gumbira dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya oleh negara. Tentunya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Kemendikbudristek, juga Budpar Provinsi dan Budpar Kota Bandung, di mana telah menginisiasi penghargaan tersebut untuk Pak Gugum. Betapa bangga, senang yang luar biasa. Saya sampai benar-benar speechless kemarin, harus bagaimana gitu. Tapi yang jelas bahwa ini adalah pembuktian di mana karya beliau diakui. Dan ini adalah haturan ya, kalau menurut Sunda mah ini haturan dari kami penerus Pak Gugum Jaipongan, untuk insan Jaipongan yang memang selama ini masih aktif. Pembuktiannya.